Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara, nama saya Jailani bin Muhammad Yusof. Saya ingin tanya satu soalan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada doktor kerana telah memberikan penyelesaian tentang krisis pemikiran yang telah berlaku kepada anak muda Melayu pada hari ini, dan saya anak muda umur 29 tahun, di mana doktor telah menawarkan keterbukaan dan meminta kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengingatkan saya tentang surah Az-Zumar ayat 18. Allah sebut allazina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana ulaika allazi hadahumullah wa ulaika hum ul albab, iaitu mereka yang mendengar pelbagai pandangan dan memilih yang terbaik di sisi Al-Quran dan Sunnah. Namun doktor, realiti kita di Malaysia, saya tidak pasti di sini pula bagaimana, bahkan di luar negara saya dapat tahu mempunyai krisis yang sama. Untuk menentukan siapakah yang mengikut Al-Quran dan Sunnah pun kita bergaduh, sehingga timbul istilah salafi jihadi, orang ini wahabi, orang ini begini, orang ini begini. Jadi bagaimana untuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam teks dan konteks yang sebenarnya yang boleh dipakai dan mungkin boleh dipraktikkan di kalangan UMNO Johor. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Jalani, orang muda. Pertanyaan yang segar, soal bagaimana untuk menentukan cara tadi yang terbaik yang bagi Profesor. Pada saya, sebenarnya perbezaan pendapat yang kita lihat adalah perbezaan yang terlahirnya daripada masalah politik, bukan perbezaan pendapat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya di dalam Islam, pemahaman Al-Quran dan Sunnah telah pun berbeza-beza di dalam waktu, di zaman imam-imam mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Mereka mempunyai perbezaan pendapat di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang mereka tak berbeza pendapat ialah di dalam segala apa pun, kita berbalik kepada kitab Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah kita ialah bukan kerana kita berbeza pendapat tentang Quran dan Sunnah. Kita berbeza pendapat di dalam siapakah yang boleh menjadi orang yang diterima dan tidak diterima. There is a process of exclusion which was never there di dunia Melayu ini. Di dunia Melayu ini, pelbagai-bagai mazhab telah pun hidup di dunia Melayu. Lihat saja orang India. Orang India di mazhab apa? Kebanyakannya di mazhab Hanafi. Orang Melayu tak pernah ada masalah dengan orang India yang solat waktu asar terlalu lambat. Pernah tak kita buat kecoh? Tak pernah kita buat kecoh pun bertanya syurid. Di dunia Islam, di dunia Nusantara ni, ada juga orang yang mempunyai tarikah-tarikah yang berbeza-beza. Tak pernah pun ada kecoh. Jadi kenapa boleh ada kecoh, kekecohan, perbezaan pendapat pada zaman kita ini? Kekecohan ini menjadi satu perkara yang besar kerana orang mempolitikkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia rasakan bahawa satu pendapat sahaja yang betul, lain pendapat semua salah. Satu pendapat sahaja yang menjadi pendapat yang hakiki, lain-lain pendapat semua menjadi pendapat yang salah. Dan inilah menjadi masalah kita. Saya tak nak cakap tentang apa dasar-dasar yang khusus di Malaysia ini, tapi yang menjadi satu perkara yang sedih ialah perbezaan pendapat di dalam kalangan umat Islam di Malaysia ini menjadi perkara yang lebih besar daripada kemurtadan di kalangan anak muda. We are fighting over the Quran and Sunnah more than we are discussing about the issues of apostasy. Kita bergaduh sesama sendiri. Engkau Sufi ke, kau Wahabi ke, kau Salafi ke, tapi anak muda yang rempit dia jadi murtad. Anak muda yang tak ada agama, tak ada orang pun pergi pada dia. Jadi ini yang menjadi masalah. Agama dijadikan bahan
para-para pemikir yang ingin mempolitikkan agama untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka sebenarnya tak kisah tentang umat. Mereka kisah tentang kebesaran mereka sendiri. So, akhir kata saya nak katakan bahawa sebenarnya Al-Quran dan As-Sunnah ini harus dipahami dengan cara yang sangat luas, bukan cara yang sangat sempit. Setiap kumpulan mempunyai pemahaman mereka sendiri. Asalkan dia katakan bahawa Al-Quran itu adalah kitab Allah, Sunnah Rasulullah SAW adalah ikutan kita, dan dia tidak mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar di dalam apa yang kita fahamkan tentang Islam, kita menerima pemikiran mereka. InsyaAllah.